Eh, lama awal lagi dah cepat tu. Botak lah, tengah botak eh. Kau tu semalam motor aku pancik tu. Kau eh, dia tu kat mana, Syaklam? Ni ni, motor kes ni. Kau tengah pancik lah, kita pergi resting. Pergi rest. Oh, oh laju eh. Hai, akam lah. Uish, bodoh. Sangang siap man. Kau tahu minggu kan? Minggu kan? Alah, ajak-ajak banjir lah. Kau rakam tu? Apa banyak je. Saya kat motor orang kat sini. Lupai tak? Itu lubang aku. Lubang orang tak? Hei, lembab. Dah sini dong? Buka IC. Aduh, lembab. Motor dah lembab. Thank God. Oh, datang on the fire ni. Ni tak ikut tak bawah. Tak bawah ikut tak motor ni. Gaya tak ikut macam. Ya sebab you kerja. Dia tidur rumah aku dia you. Jom kita makan je. Eh dah. Eh. Nampak lah. Ikam tiga MP tak. Ya. Jangan lupa apa kakak saya jual pengawal kan. Kakak dia lah. Ada kaya tu. Ha? Ada kaya tu. Kaya tu. Mana freezer ni? Ui, aku jatuh tu. Mana? Ah, nampak aku punya ni? Punya apa? Ni, hilang tu. Tadi ada tu. Apa je? Habis tu. Hilang tu, ah. Pak, aku dengan boleh jatuh dia. Aku tengok bawah dia tu. Dah jatuh tadi. Dia apa datang tu? Aduh, serangga pula. Buka highway tu, jenteng. Tengah kaki aku.
bang? Hari ni kita nak pergi mana bang? Auto show mana bang? Ni lambang, ni lambang apa bang? Oh, ni bos.
kat dalam hewan lah. Tak hewan tu yang besar pun.
RZ Remy. Ha, lampu cabut tadi. Ha ni BYLC. BYLC. BYLC sekaling geng motor aku eh. Ha. Ni BYLC, BYLC, BYLC. Hujung ni dah memang. Pandai. Ha, meh. Aku ni tim. Baru dia. Ha. Jom, teman-teman jom. Jom, teman-teman. Kau ni masuk ni, kita main dulu. Berani kan abang aku? Jom lah. Ni, aku bawa legenda Hikmah, aku bawa Lufan. Baik saja, jom. Aku dah menang. Sabut tak berani. Ingat kau nak terlepas dari 9 tu. Minum tak dibawa ni. Dia belum banyak dia hari ni. Bawa tu pun. Kita dah mesti bawa babi dia. Amai adik. Bawa akam. Pameran utama, RC boleh dapatkan debut lah. Roda Rumble lah. Ha, boleh beli dekat sini ya. Eh? Tiket sama saja harga dia. Cuma sandal kena beratur, sini tak ada beratur. Okey, ha, motor show kita akan tutup benda sekarang. Cepat, cepat. Masih ada masa sikit. Kita bagi waktu tambahan. 10 minit. Lori akan buat penyelaan sekarang, ada masa lagi. Tahu ni. Thank you.
kepala. Ada yang gerak ah. Dami ah. Bunyi dami ah. Bayar. Dua-dua. Ada. Ada. Kau bayar? Bayar. Yang sebelah kita bayar. Kau boleh masuk. Masuk sana. Ada tempat sana. Sana masuk atas tidur. Ha, dekat amat tepi tadi. Ya. Gantai. Ada yang masuk sini. Oi, cepat sikit. Ambat tu. Oh, makanan mahal tu beli tu. Orang ada juga ke? Tak ada lah ni parking. Bos, banyak orang datang ni. Sudah kereta kancing. Kereta kancing. Kereta kancing. Okay, makan. Okay. Sama. Banjir. Banjir, banjir. Oh man, kan? Kau jauh buah pun makan buah juga eh? Oh, tak nak muak eh. Lubang gua elak lubang. Lubang nanti kata. Lubang nanti kata apa? Lubang tak boleh jawab. Lubang tak boleh jawab. Jadi, apakah fungsi kita sebagai pengguna jalan raya bila nampak lubang? Ramai orang saya faham sebab oleh keadaan kepasangan kereta banyak. Jadi, kebanyakannya hanya boleh mengelak lubang saja. Tapi mulai hari ini, saya minta tuan-tuan berjanji supaya kalau boleh selepas mengelak lubang itu tolong sampaikan aduan, sampaikan laporan kepada pihak berkuasa. Sampaikan aduan. Kita bukan sekadar mampu mengelak lubang, tapi kita juga mampu melaporkan kepada pihak berkuasa semua. Mereka buat semua mereka. Kalau tuan tak buat semua jawab, sampaikan kepada saya. Dengan beradu, kita ada di 9 negeri di 88 daerah. Jadi kalau diorang tak buat kerja, saya akan cabar mereka untuk bagi dia tak buat kerja mati. Bukan. Kau jadah, mati kau. Lobang benda.
Awalnya ada lubang utility sebagai contohnya Telekom, Syabat, Maxi, TM pembunuh, TM yang paling sial sekali selama ada dekat sekarang. Banyak orang-orang kita mati sebab TM, Telekom Malaysia, so tolong sampai dengan TM, jatuhkan masalah lubang mereka. Kemudian kita ada lubang nombor 4 apa? Bukan, kita ada port hole, kita ada sink hole, kita ada man hole, kita ada ad hole. Siapa itu ad hole? Itu orang mempolitikkan masalah-masalah lubang. Lubang ini sudah pada politik. Kita juga nak sokong Melayu sebab apa sebab ini. Kita Melayu. Mana boleh? Cuma bangsa sama lah betul. Orang Cina jatuh lubang sakit. Orang Cina jatuh lubang sakit. Orang Melayu jatuh lubang sakit. Sekarang kita semua sama lah. Lubang sedap lain macam kita. Bolak dekat kakak. Mami. Jadi tolong lakukan kepada semua orang ni. Dan saya bangsa kau nak bersama insyaAllah eh? Allah Abang! Allah Abang! Tidak berada hati! 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 Terima kasih kerana kita ada acara penyampaian hadiah. Kita bersama lah untuk acara penyampaian hadiah. Jangan berada hati! Okey, sementara itu kita nak melancarkan satu tabung sumbangan. Kita ada satu rakan Michael yang koma sekarang. Dia memerlukan pembedahan. Kita tolong kalau ada kawan-kawan yang dapat memberi sedikit sumbangan, kita akan lancarkan satu tabung. Oh, kita akan lancarkan. Nanti ada tabung ni, abang ni kita akan bawa berjing sekitarlah RM1, RM2, RM10, insyaAllah. Sedekah anda, hanya Allah akan sebarang. Okey, kita tak nak buang masa, nak dekat hujan. Kita nak perlu umumkan acara suka-suka kita. Apa-apa sorot Rumble at our speed. Okey, kata-kata pagi kita ada satu cuci tangan. Pro open pilihan eh. Ini motor yang dua jampu ke atas lah dan empat. Okey, tempat empat ada RPG. Nombor plate WTR 6096. Ada aset sebab ada lebih kita bagi satu. Okay.
8408. Ada isi tak ya? NU 8408. Haa, NU ada? NU 8408. Ada? Oh, hujan tu. Apa pun kenapaan? Aku untuk Aizan atau pemenang pertama. Ah, Aizan Angah Jamah,
kat belakang satu tu, sila datang. Sila ke tepi pagar, gelandang untuk menghasilkan kehebatan yang diorangkan 125 yang dilaju oleh Tina Kahanan Profesional Kampang Biwade Asafi. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Yang merupakan antaranya semua rahasia Sanfan dan juga kami panelis Asian Good Talent Rafafi, Masrafi dan juga B-Wagon. Eh, semua boleh support ke benda 1, 2, 3, seorang sama-sama. Okey, mereka baru saja rumah. Saya nak anda semua penuhkan ruang-ruang tepi gelanggang ini. Tidak bahaya sebab mereka ini buat profesional. Jangan buat macam ni dekat jalan raya. Jaga profesional. Okey, kita nak alamkan kehadiran ahli-ahli kelab Honda CB650. Hey my friend, CB650, welcome. Come back. Apa ada lagi CB650 yang baru saja sampai di Ad-Hawk Maib. Ramai 60 ahli yang menunggang motosikal Honda CB650 Honda Rally Club baru saya sampai. Honda Rally Club CB650, angkat tangan semua. Ok, satu sorkan untuk kan zombie sahabat. 1, 2, 3. I like ini dia. Alright, ada sekitar 6 boleh tak? Bagi 30 orang kat sini. Boleh rapat lagi ahli dekat TV 6.0. Come on, come on baby. Aha. Okey, semua sekali TV 6.0, tolong beri kata untuk mereka. 1, 2, 3. Ini dah arti hebat dia bernama Mas Green. Berikan tepuk tangan untuk Mas Green. Wee. Dan ini arti kami sama sini. Biar Sampai
Sunrise ataupun Sunrise bagi Benua Asia, julung-julung kalinya dibawakan oleh Bunci Honda. Yang samping Master Green Rewinder. Adakah anda semua sudah bersedia untuk menyaksikan latihan sebelumnya? Adakah anda sedia belum? Tetapi anda sedia ke belum? Belum. Okey. Okay.